teman-teman, selamat datang ke channel aku dan Little Cheerio. Di sini kita kembali lagi bermain The Sims 4 Get Famous gameplay yang ke-10. Harusnya ke-10. Oke, tebak aku lagi jalanin siapa? Harusnya dari jari-jarinya kalian bisa lihat kalau aku lagi jalanin si Mimi ya. Hi, this is Mimi dan dia lagi ngambil minum ya teman-teman. Anyway, kemarin itu si Angelo terakhir kali kan aku suruh plant ya, dan dia tuh belum plant semuanya. Yaudahlah, kita biarkan si Mimi yang nge-plant. Terus kita water, terus di-plant lagi, terus ini taruh di inventory-nya si Jello. Lalu kita harus cari check open audition. Si Jello juga kayaknya. Kita check open audition dulu lah Jello, baru kamu tidur. Oke, kayaknya kamu lebih lapar daripada pengen tidur. Kita clean out. Dead Sea Adventures. Looking for actor and actress who have mastered art of sultry stares and dramatic gaps. Ini sama kan ya kayak yang kemarin kayaknya. Kita kayaknya skip dulu yang ini. Kita coba clean out spoiled food dulu. Terus kayaknya si Jello coba buat fokus ke YouTube live-nya dulu ya. Terus nanti biar dia bisa mengajarkan si Safira untuk menjadi artis cilik. Tapi harusnya yang ngajarin Safira itu si Mimi. Lebih cocok gitu kayaknya ya. Ini banyak banget makanannya. Kita habis itu grab a serving. Si Mimi juga nanti coba cari audition yang cocok buat Mimi ya. Kita lihat. Kenapa ya? Aku padahal kemarin klik the career panel and check for available audition. Select one that is a commercial. Oh. Aku jadi bingung bedanya drama sama komersial tuh apa. Jadi selama ini dia gold itu bukan komersial kayaknya ya. I hope ada yang bagus buat si Mimi deh. Banyak nih pilihannya buat Mimi. Aku bingung komersial bedanya apa sih? How do you know that it is a commercial? Ini kayak kemarin lagi nih. Last Town in the West. The Herbs. Wild Fames. Aku bingung yang mana yang commercial. Oh, apa ada tulisannya commercial ya? Kita coba yang ini deh. Ini kayaknya yang pertama kali. Kayak si Mimi pernah deh ini. Tapi dia nggak dapet gold. Ini Mimi apa sih itu ya? Si Jello ya? Aku nggak inget. Anyway, si Mimi udah selesai nanem-nanem. So, kita kasih Mimi makan juga. Get leftovers. Auditionmu kapan, Mi? When is your audition? Starts at 9 AM on Sunday. Salah, Monday. Jadi hari ini kayaknya bakalan ada Starlight Accolades lagi. Kita hari ini bakal menghadiri Starlight Accolades ini ya teman-teman. Oh iya, ada beberapa dari kalian bilang ini apa gedein dong rumahnya, kecil banget. Sebenarnya rumah ini tuh nggak kecil loh, ini gede buat dua orang gitu ya. Karena kita kan belum ada anak juga, jadi udah cukup gede buat dua orang. Cuman memang sih kita tuh masih punya banyak uang dan bentar lagi Harvest Fest, jadi kita bisa beli apa tuh namanya? Kurcaci-kurcaci yang nggak muncul, terus kita kasih-kasih makanan, hadiah buat mereka biar mereka suka, terus kasih kita biji-biji yang banyak lagi, balik lagi ke kehidupannya si Papa Ale dulu. Padahal kita udah ada money tree juga sih, jadi ya nggak ada salahnya juga kalau aku nanti bisa bakal gedein rumah ini. Sebenarnya ya teman-teman, aku tuh ada rencana untuk membeli rumah yang ada di bagian kanan atas. Itu kan kayak celebrity home ya. Aku pengen beli rumah itu, tapi kayaknya tunggu mereka cukup terkenal dan
mungkin kalau udah punya anak baru kita coba beli rumah itu ya. Karena kita kan sekarang masih nabung-nabung, masih merintis usaha menjadi aktor dan artis yang baik. Lalu si miminya, oke, okay, you can clean up. Terus kita bisa study trends, mumpung si Jelonya masih tidur. Kita ada apa nggak sih? Oh, nggak ada, oke. Okay. Study trends. Jelonya, kamu tadi aku suruh makan, nggak makan. Ya udahlah, biarkan saja. Kita lihat yang lagi terkenal, yang lagi terkenal, yang lagi on apa? Archaeology Programming Kids Confident Vlog. Ah, dia malah inspired. Okay. Mendingan si Mimi tidur dulu sih. Kita nunggu sampai besok. Ini yang Starlight ini mulai dari jam berapa sih? Oh, jam 6 PM, okay. Jam 6 PM kita besok cek gig-nya untuk si Jello lagi, earn gold. Oh, ya ini dia juga belum earn gold-nya. Give street performance juga belum. Aduh. Walah, si Jelok bangun-bangun flirty dia. Kamu mendingan makan dulu deh. Let's get leftovers and then we can check the geek lagi. Siapa tahu ada yang menarik dan cocok untuk kamu. Kayaknya kamu harus komersial lagi deh. Si Mimi, kamu bangun juga, jangan ngompol lagi, oke? Okay? Oh, tambah banyak nih. Apa sih Jalo ambil ini juga ya, salty socks commercial lagi? Ada lagi nggak sih yang commercial? Aduh, tau dari mana sih commercial sama enggak? Apa ini? Aduh, aku pengen coba yang ini, tapi kayaknya kita selesain dulu ya commercial-commercialnya. Ya udah sih Jalo ambil yang ini lagi deh, ambil yang ini juga. Kita pokoknya sekarang fokus ke aspirasi dulu. Nanti kalau udah aspirasinya udah gold, then kita move ke berakting ke yang baru-baru lagi, oke? Okay? Si Jello seneng banget. Kayaknya si Jello juga untuk saat ini bisa apa tuh namanya, coba-coba produce new track gitu. Apa nih, Yum? Apaan, aku gak tau lah, habis makan. Si Mimi karismanya kayaknya harusnya udah level 2 ya, oke, okay. Si Jello juga kan Jello 6. Mimi, mungkin kamu bisa, ya udah kamu hug dulu, atau kamu mendingan do laundry dulu. No available washing machine. Why? Unload and move the laundry to dryer. Ayo Jalo, makannya cepetan atuh. Jangan lama-lama. Coba kita dengerin. Classic synth is off. Jadi enak coba. Hello Angela, we're searching for a celebrity partner to promote the Woohoo Wear. Okay, beauty reviews. Nice. Jadi enak. Okay, habis ini kita bakalan ngerjain yang itu mana tadi, yang buat video ya. Asik, jadi enak lagunya. Seru. Ah, dia sosialnya low. Kita say hi gitu sama si papa atau siapa gitu. Kita harus sering-sering keluar deh ini biar reputation-nya naik. Say hi gitu sama si Lele. Woo.
coba kita burn track. Look warm and slightly chilly. Okay, fancy sounds. Okay, aku bingung mau judulnya kayak gimana. Terus kita coba release track. Release track, terus kita record video product review kan ya, beauty reviews, beauty product lagi. Jelo, ya ampun si Jelo tuh disuruh bikin beauty product mul. Terus kita mungkin bisa undang siapa gitu datang. Atau kita kemana ya enaknya ya, jalan-jalan gitu habis ini, habis si Jalo selesain ini deh. Jalo dipaksa buat jadi beauty review gitu, lu pengen pipis lagi. Biar dia cepat selesain dulu deh. Keren ya kamera sama lightningnya. Aku aja nggak punya lightningnya loh, lightning kayak begini di rumah. Ya aku sih jarang sih pakai kamera face cam. It's not that I don't want to use face cam, tapi males teman-teman. Angelo's music, Look Warm and Slightly Chilly, has been uploaded to the Simify service for everyone to hear. Let's hope it gets popular and the music label takes notice. Let's hope for that. Kamu bisa chat lagi sama Safira gitu. Send happy text to your little sister-in-law. Beauty Angelos beauty product. Beauty product sale gitu deh. Mail needs to apa ya? Cowok perlu memperhatikan, to take care of their skin also. Ah, nggak tahu dah. Kamu pipis dulu sana aja lo. Use, terus habis itu kita bisa jalan dulu ya. Or say deketin, bukan deketin, ngobrol gitu sama Mimi dulu. Post for pictures, cry on my, salah. Ini kita harus romance dulu. It's time to suruh serenade kali ya, serenade dulu lah. Habis serenade, kita jalan-jalan yuk. Kok diem aja sih? Lah kok malah hak doang? Ya udahlah, kita talk about cooking. Terus habis itu kita bisa travel. Atau Instagram story dulu deh. Travel. Kayaknya drone-nya si Mimi. Ah, ini dia. Kita bawa drone-nya Mimi. Terus kita travel ke mana? Terserah deh kemana deh. Buat biar kita bisa nambahin fame dan reputation. Oh, reputation-nya udah naik si Jelo. Kok si Mimi enggak ya? Bingung aku. Why? Congratulations on getting that big promotion. Thank you very much. Why don't we go to the Plumbo Pictures Museum? Terakhir kali aku kesini kayaknya sama si Yuki ya. Dan gak ada orang gitu di sini. Soalnya malam-malam. If I'm not wrong. Oke, okay. Udah pasti ini sepi juga karena museum ya. Kita view together gitu, melihat keindahan apa art di The Sims.
Kayaknya mulai banyak orang datang, kita bisa ngobrol mungkin ya, gimana ya caranya? Oh, dia rising star juga. Kita friendly introduction gitu. Rising star. Kita jangan sampai turun starnya, susah naikinnya. Ini kayak si Brittany Chow yang married sama Edmund di Challenge 100 Vampire ku. Waduh, ada fan. Waduh, sampai pingsan. We can say hi to the apa? To our fan. Mungkin kita reputationnya bisa naik kalau kayak gini. Kita bisa kasih kayak autograph gitu. Mana ya? Minnesota. Ah, Moochie Peachy. Yakalau Doonba. Share photo. Kok enggak ada ya? Kasih foto autograph apa? Oh, a time introduction. Cheerful introduction, terus kita apa ya, enak kok nggak bisa sih kayak gaya-gaya gitu. Aduh, paparazinya banyak banget. Pose for paparazzi. Wah, ini fans semua. Kita sign autograph aja, sign autograph. Kayak pada aduh ya ampun, hair extensionnya kayak bikin aneh semua orang gini di sini. Ah, sebel deh ngeliatinnya. Coba kita apa ya yang bisa nambahin fame and reputation, heartfelt compliment kali ya. Gimana ya naikinnya ya? Asim, reputation is based on the idea of treating others as you yourself would want to be treated. Sims must go out of their way to be kind or mean to build their reputation. Berarti kita tinggal heartfelt compliment gitu-gitu kali ya. Brighten day. Apalagi nih? As about school gitu-gitu. Si Jello kayaknya bentar lagi dapat level 1 good reputation. Ini apa nih? Is he Dustin? Kok aku gak bisa klik deh? Dia kayak Dustin deh. Dustin ya? Iya kan? Dustin Broke. Attempt introduction. Terus Oke, kita habis ini travel ke ini apa tuh namanya? Ke Starlight Accolades. Hi there, Dustin. How are you? How are you? Udah kenal belum sih? Si Dustin coba kurusan kayaknya lebih ganteng. Dagdag! Tengkupu! Aduh, Jalo. Sul-sul. Gak usah gitu juga kali. Yuk kita travel yuk. Sama Mimi. Let's go to the Starlight Accolades. Dimana sih tempatnya? Is it here? Or here? Kayaknya studio PBP deh. If I'm not wrong. Okay, yep, it's the Starlight Accolades. So, who is this Dirk Dreamer? Who is this? Oh, ini bouncernya. Jelek banget, Pak Bouncer. You're so... Let's do an attempt of introduction. Pada mau gak ya? Since we are already rising star. Woo! What's up, Sabafa? So... Gak mau. Ada Bella dong. Dude. Why, dude? I'm also a celebrity. Coba kita attempt introduction sama orang-orang. Gak mau dong. Orang-orang pada sombong-sombongnya di sini. Apa ini? Won the Starlight Acolyte for being an all-round nice sim. What? Are you sure he is a nice sim? Cause dia baru aja
mencuekkan kita. Yuk kita sit together. Siapa tahu kita dapat ini lagi, apa award lagi ya teman-teman. Paparazzi, paparazzi nggak boleh masuk ya. Bapak Thorn, ngapain kamu di sini Pak Thorn? Si, oh loh, emang kamu udah kenal sama si Holly? They love me, they really love me! Exclaimed Thornberry for Thornberry, Thornbailey for winning Starlight accolades. Aku juga mau dong. Aku juga mau jadi terkenal. Muah-muah. Coba kita attempt introduction lagi. Oh, dia udah kenalan nih sama dia. Oh, mau temenan, hore. Ah, ada gak sih yang biar kita bisa naikin reputation gitu? As about day maybe, ini siapa nih? Can, wow, dia teen loh. Oh, look at the hair. Rambutnya. Rambutnya, look at that. Dia global superstar, dude. Global superstar. Attempt introduction. Mau gak sih? For most recent performance, Angela Winter. Yay, best acting lagi. Ayo kita ini apa namanya, accept reward dulu. Accept reward dulu. Terus praktis deh si Mimi. Ya gak bisa accept reward. Or more. Eh masih. Si Mimi. Norms. Shark. Award. Please. Please. Stop. Kita accept award dulu. Sebelum apa? Dia balik lagi. Anuh. Seriously, accept award dulu. Angelo, please. Ya elah. Ntar dulu pak. Ya elah, it's me first. Wow, si Judith jadi global ya sekarang. Sebelumnya bukannya dia cuma itu. Ah, stop. Now your turn. Accept award. Oh, finally. Yay. Muci Peachy. Ayo Mimi, kamu juga dapat dong. Ah, finally. Sekarang kamu bisa makan ya, order food, bowl. Bread rolls aja deh. Si Mimi mana nih awardnya? Dia kan udah do good di acting. Lumayan nambah fame. Tapi gak nambahin ini. Some sims only give 50% but Akito Suzuki give 110% every day. Ya, si Mimi kok gak dapet lagi sih ah. Ini kayak ngasal gitu deh awardnya, deh nyebelin. Okay, that's all for today. Starlight accolades. Penasaran aku ini gimana ya? Gimana ya naikinnya? Bingung.
kita ini dong ngobrol dulu sama Mimi gitu. Apa ya? Kiss hand, terus discuss interest, ask about day. Terus kita pipis. Use. Mimi juga use deh. Mana WC yang satunya? Use, terus tidur. Kayaknya mereka bareng-bareng ya ininya, auditionnya. Salty Socks commercial. Hah. Kalau gitu mereka, aduh, kalau kayak gini nggak bisa bareng dong. Aku jadi bingung sendiri. Soalnya nanti harinya bakal sama, teman-teman. Ah, ya udahlah, nggak apa-apa. It's okay. We can manage. Kenapa ini? Mildly unpleasant meal. Aduh, quirkmu kok begini sih? Mimi. Kayaknya si Jello mesti harus ini deh, apa tuh namanya, ngedit. Let's edit the video. Kamu ngantuk banget gak? Enggak kan? Edit dulu deh, biar besok kita tinggal add transition, terus add effects juga. Soalnya ngedit itu paling lama, teman-teman. Nanti mungkin di end of this video aku bakalan ngedit ya. Ngedit, bukan ngedit, upgrade the house. Ini siapa nih yang di rumah? Loh, Mimi, kamu kenapa gak tidur? Why aren't you sleeping? Good sleep. Habis ini, oke, Jello, kamu udah selesai. Kamu tidur juga, besok kita ada audition. Kita berdua. Hah? Mimi, kenapa sih kamu? Why can't you sleep? Kenapa ya? Kenapa dia bangun terus? Hah? Ini mereka berdua kenapa? Something wrong? Wah, error nih pasti. Kita wuhu dulu yuk, coba. Wuhu with Doremi, Doremi. Loh, gak bisa. Lah, kalau gak bisa tidur gimana? Yuk, coba uhu, habis itu mereka bisa tidur nggak? Karena mereka tuh udah low banget energinya. Yay. Hah? Angelo sama Doremi tuh baru pertama kali uhu. What? Aku baru nyadar. Wow. After a long time of relationship, mereka baru uhu sekarang. Please sleep, honey. Sleep. Hah? Apa ini? What did I do? No 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 wait 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 stop. I asked you to sleep, not wuhu. Udah wuhu sekali. Cukup. Okay. Kenapa ya? Kenapa mereka enggak bisa tidur? Apa ini? Rebate day, ayo. Grab a drink. Kamu kalau nap bisa nggak? Aduh, kasihan banget sih Miminya. Drink with desperation. Aku bingung deh kenapa yang mereka nggak bisa tidur. Mimi, kamu kasihan banget. Aduh, buset dah. Kayaknya error deh. Soalnya kalau mereka ngantuk banget ya, mereka itu pasti bakalan pengen tidur. Nggak bakalan mau mandi atau apa gitu. Aduh, moga-moga mereka pass ya dengan kelaparan. Bukan kelaparan, apa tuh namanya? Dengan ngantuk-ngantuk gini. I hope they pass the audition, guys. Aku takut dia ketiduran, takut si Mimi ketiduran. Aduh, mereka ke audition deh, si Jello juga. Ah, kasihan. Stuffed up. Ah, Mimi sakit. Gara-gara kecapean kan?
Loh, mereka udah pulang. Dapat nggak ya? Oh, audition pass. Okay. Okay, dua-duanya auditionnya pass and they still don't want to go to sleep kayaknya ya. Coba deh. Ah, kenapa ya? Kayaknya The Sims-nya yang error deh. Ya udah deh teman-teman, segitu dulu episode kita buat hari ini. Aku nanti bakalan coba upgrade rumahnya si Angelo dan Dorami. Entah hari ini atau di episode yang selanjutnya. Terus mereka energy failure karena nggak bisa tidur. Udah error-error gini teman-teman. Oke, deh, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ke channel aku ya teman-teman. Thank you guys for watching and see you on the next episode. Bye-bye.